Okey, ni antara magic card yang paling simple anda boleh buat. Senang aje, siapa-siapa rasanya berada 2-3 minit je dah boleh. Tunjuk dekat penonton, ni card biasa. Ya. Lepas tu anda tunggang terbalikkan card. Ya, macam tu. Memang tunggang terbalik. Itulah kan. Lepas tu petik kad. Semua kad telah menjadi elok balik. Ha, macam mana tu? Okey. Hanya guna kad biasa ni, kad RM2 je ni. Ya. Eh? Pertama sekali anda perlu bengkokkan kad macam ni. Lengkungkan kad macam ni. Lepas tu ambil dalam 4-5-6 kad, terbalikkan macam tu. 4-5-6 kad terbalik macam tu. Lepas tu terbalik macam ni pun boleh. Ya. Yeah. Okay, nampak je dia macam berterabur sana sini. Sebenarnya dia hanya dua arah saja. Yang ni satu arah. Yang ni satu arah. So lengkung tadi fungsi dia supaya kita boleh tanda. Nampak dia naik macam tu. So sini kita secara rahsia kita terbalikkan. Terbalikkan. Ya. Yeah. Terbalikkan dengan cepat. Ha, lepas tu petiklah jari. Ting. Face up kan deck card ni. Tengok, semua dah elok balik. Tak ada pun tunggang terbalik. Ha, okey. Saya ajar sekali lagi. Ataupun ajar sekali lagi. Lengkungkan kad macam ni. Suruh orang cek pun tak apa kan. Lepas tu bagi kita balik. Bang terbalik dia. Okey. Bagi tunggang terbalik. Nampak je tunggang terbalik, tetapi dia hanya dua arah. Lepas tu nampak tu dia punya gap tu. Secara rahsia balikkan dia. Petik jari. Tunjuk kat penonton. Kad telah pulih seperti sedia kala, tak ada pun tunggang terbalik. Okey. Boleh ya? Okey. Saya buat laju-laju. Okey nah, awak cek kad saya. Okey, dia cek. Tengok ya. Saya bagi kad ni tunggang terbalik sana sini. Tak sekata, ada depan, ada belakang ya. Kan? Lepas tu petik jari. Kad telah pulih seperti sedia kala, tak ada tunggang terbalik. Okey.